Sama-sama. Oh iya, aku mau tanya dong, gimana dong sama kelanjutan ini? Mau kita tetap lanjutin? Aku gak nyangka banget, itu sahabat apa? Mengang ke siko? Jangan sih ya. Mengang ke rumah cewek, Den. Oh iya, ang cowok yang mau mengadu hubungan sama cewek itu nih, si Cindy. Kampung halaman gue, tempat di mana gue menghabiskan masa kecil gue sampai masa remaja gue, dan menurut gue untuk menyelesaikan kasus di Kota Bukit Tinggi sangat bikin gue happy. Nonton Kata Kampus di Trans TV, nonton Kata Kampus sampai Jumat jam 3 sore hanya di Trans TV ya. Dan hari ini kita akan ketemu dengan klien barunya kita yang bernama Ica. Kita udah janjian juga sama dia. Di mana ya janjinya, di mana sih? Dio, Faros. Tanya pakai gak baju apa? Tahu apa janjinya di mana? Kita pas di bawah jam gadang loh. Dan perasa kita mencoba untuk mencari tahu di mana keberadaan Ica. Tim Kata Kamputus Trans TV melihat kehadiran Ica itu lagi bareng dengan dia datang sama cowok nih, mak. Di mana? Oke, okay, posisinya di mana, Bujang? Dia baru nih, yang dekat di sana Bung Hatta, mak. Dia mau dekat situ, mak. Tapi sama cowok, mak. Cowoknya siapa? Cowoknya siapa? Sini, sini, sini. Sini. Nah, kenapa datang sama cowoknya? Bisa kelihatan ya, mak. Oke, okay, yuk, gua lihat. Gua lihat cowoknya. Gua lihat cowoknya. Dek, aku sih lo yang paling surang. Dapat ado orang. Dek, kan aku lado kok kawan-kawan aku di situ, tapi aku sedang ada perang sama kawan-kawan. Bukan, Dek, bukan. Itu target bukan kita, bukan? Iya, bukan. Enggak apa-apa, gua dengar itu target kita atau enggak? Bukan. Enggak. Ini bukan Arul. Dapat ado orang kawanan saya. Dek, kapan-kapan lah. Makasih ya, Langantan. Eh, dadah. Jangan lihat tuh, Leca. Dadah. Dah. Lah, orang kawanan. Kamu lah, dah. Oke, yuk diarahin aja nih. Oh, gue yang nyusulin si klien ke sana atau dia yang nyamperin gue ke sini ya? Oke, ya udah gue di sebelah kanan ya nantinya. Itu cowoknya udah cabut kok. Dianterin aja si Icanya ke posisi gue dong, Bujang. Maaf banget ya, Kak. Ini gue. Oke, halo Ica, apa kabar? Baik. Kok mau banget ya aku telat. Aman ya di sini ya gue ya? Aman ya? Oke, yaudah Ica, tadi kita udah ngeliat lo tadi diantarin sama cowok datang kesini. Bukan cowok aku, itu kan sahabat aku, teman satu tongkrongan aku. Itu siapa? Tapi kelihatan dia perhatian banget sama lo. Enggak, karena udah sering deket ya kayak gitu, Kak. Oh, berarti emang lo kemana-mana suka sama dia gitu? Enggak selalu aja, emang lagi ada kesempatan bareng dia ngantarin aku tuh. Oke, tapi dia enggak ada hubungannya dengan kasus siapa? Enggak ada dong, Kak, enggak ada. Bukan siapa-siapa lo kan? Enggak, Kak, beneran deh. Yaudah, berarti sahabatan doang ya? Oke, yaudah, ini kan kita emang udah tahu permasalahannya lu apa gitu ya. Mana lu bilang kalau cowoknya lu ini tiba-tiba aja berubah jadi cuek. Berubah banget, Kak, cuek. Nah, ini awal pertama kali atau maksudnya kebiasaan dari cowoknya lu ini emang perhatian banget sama lu atau bagaimana? Kenapa lu sampai bilang kalau dia ini cuek banget sama lu gitu? Awalnya sih cowok aku ini terlalu perhatian, jadi aku sebagai cewek kan ngerasa bosan dong, Kak.
Terlalu perhatiannya gimana maksudnya? Misalnya terlalu baik gitu deh kak, lebay pokoknya. Aku nggak maklum lah kak, Cia nggak suka banget kalau gitu ya. Nggak nyaman. Iya. Tapi akhir-akhir ini karena dia udah cuek banget sama aku, udah nggak kayak dulu, udah berubah banget deh pokoknya kak. Berarti cowoknya lu udah mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk lu, terus kenapa lu permasalahin? Lu emang sering mempermasalahkan soal sikapnya dia ini overprotective sama lu? Kayaknya gak ada masalah deh kak. Oke, tapi dia emang benar-benar udah cuek banget sama lu. Iya, cuek banget kak, cuek banget. Nah ini lu bisa coba untuk telepon dia gak sekarang, tanya dia ada di mana. Dan pada saat itu kita minta sama dia untuk telepon cowoknya, akhirnya dia telepon cowoknya dan... Gak diangkat-angkat sih kak. Coba telepon lagi. Kebiasaan banget nih kak. Gak diangkat? Iya, gak diangkat sama sekali. Oke, enggak, gini aja deh. Ini kan lo udah ngasih beberapa alamat tentang di mana keberadaan cowoknya. Iya, kan? Gitu, ya, kan? Ini tim yang lain juga udah pada mencar sekarang. Tapi kalau menurut gua, ya dari sini ke rumah cowoknya lo ini nggak terlalu jauh. Nggak jauh sih, kita langsung ke rumah cowoknya lo untuk melihat apa dia ada di rumah atau nggak. Tapi sebagian tim yang lain juga lagi berusaha untuk mencari tahu di mana cowoknya. Oke. Okay. Kita pun langsung mencar pada saat itu, mencari ke tempat tongkrongan yang nggak ada, mencari ke beberapa rumah temannya juga nggak ada, dan akhirnya sekarang kita menuju ke rumahnya. Kira kita udah nyampe di depan rumah si cowoknya ini, kita nunggu di sana. Oke kan, ini kita udah nyampe di rumahnya dia ya kan gitu loh. Tapi Dio monitor Dio. Oke, coba tim nyebar dong di rumahnya dia ini dong, coba lihat dianya ada atau enggak. Menyebar mau. Ini rumahnya juga tinggi ke atas soalnya. Oke, ya udah kita coba buat nunggu standby aja dulu. Ketunggu kak, handphone aku. Siapa? Kayaknya si Haru deh kak. Haru atau enggak? Haru kak. Oke, yaudah coba. Coba. Halo? Halo? Oh, kamu di mana yang? Lagi di luar. Oh, aku mau ketemu nih yang. Aku kangen banget yang. Ayang, halo? Halo? Dimatiin kak. Oke, terus jadi di sana dia emang nanyain ke lo kenapa lo dari tadi nelfonin dia. Iya. Terus pada saat lo ngajakin dia ketemu, dia bilang apa tadi? Enggak usah katanya. Dia lagi nongkrong sama temennya. Dia enggak mau ketemu sama lo. Enggak mau sama sekali. Coba lo tanya lagi, dia lagi ada di mana? Dia nongkrong sama temen-temennya di mana? Itu cowok lo bukan? Iya kak, itu dia kak. Itu si Aro kak. Ada di rumah kok. Tadi di telepon Arunya ini bilang kok dia lagi di rumah temennya dan ternyata dia ada di rumahnya dia. Tadi dia bilang enggak, kan dia bohong sama aku. Dia pakai alat suara di sana dia. Kan dia berubah banget sekarang sama dia. Suara dia. Oke. Udah tenang dulu. Kita lihat kenapa dia bisa bohong sama lu. Dia pengen ngobrol sama kawan. Tapi kok kalau misalnya Sabu Syaril Arul sedang PK luar. Gua sama kawan. Enggak, ini kenapa dia sampai enggak pengen banget ketemu sama ceweknya sendiri. Nah gitu. Itu dia gitu, kenapa dia gak mau banget untuk ketemuan sama elu gitu. Kenapa? Itu juga yang jadi pertanyaannya si klien kita, gengs. Banyak banget dugaan kita dengan hal itu, tapi kita di sini akan mencoba untuk mencari tahu itu. Iya bu, pamit bu. Aku harus ketemu sama dia kak, aku turun sekarang aja ya kak. Ngapain lu mau turun dari mobil? Lu mau ngapain ketemu sama dia? Lu pengen tahu dia ini kenapa bohong sama lu kan? Kalau emang lu pengen untuk dia kenapa dia sampai bohong sama lu, dia kenapa sampai berubah sikap dari lu? Dia aku banget pengen banget ketemu sama dia, kadang aku bakal ngomong. Dengerin gua dulu kalau ngomong gitu loh. Enggak, lu ngapain? Lu mau nyamperin dia, ngapain? Dia udah bohongin aku, Kak. Ya terus ngapain? Kenapa? Dan aku harus ketemu dan aku harus take penjelasan dia pokoknya dari dia. Ya apalagi yang perlu diomongin toh, dia juga lu bilang sama kita kalau dia kan ada kesempatan apa-apa. Makanya aku pengen banget ngomong sekarang sama dia kak. Udah mau biarin aja dia ngomong, mau lagian cowoknya juga tadi udah gak pengen ketemu kan sama dia kapan. Oke, lagi gak, tapi lu tahu gak apa yang mau lu omongin ke dia nantinya? Tapi gua minta untuk lu bisa menyelesaikan masa ini dengan baik-baik dan tanya dengan baik-baik. Kita akan mencoba untuk ngebiarin lu untuk turun dari mobil dan nyamperin dia, tapi di sini ingat jangan sampai ketahuan kalau lu
Colong bisa lihat gue dulu nggak gitu kalau gue ngomong. Jadi biar lo ngerti apa yang mau lo omongin nanti. Iya gue ngerti itu cowoknya juga masih ada di situ gitu loh. Tapi di sini gue bilang sama lo, lo jangan sampai ketahuan kalau lo lagi dibantu sama tim anak putus Razif. Oke. Aku tapi aku turun dulu sekarang. Ya udah, turun aja cowok lo aja tanyain ya. Oke, yuk, Dio, standby kamera di sana Dio. Jangan buru-buru, tenang aja. Akhirnya dia turun ke situ, dia turun, dia ketemuan sama cowoknya dan pada saat itu ya cowoknya. Aman deh. Kok aku dibilang di drama kayak gini sih? Aku kangen banget tau sama kamu. Kangen apanya? Enggak, ini sebenarnya pasti si Ica ini ada kesalahan deh Gi, gitu. Karena itu cowoknya marah-marah ke dia gitu. Dan kelihatan banget kalau cowoknya ini gak mau untuk ketemuan sama dia gitu. Aku gak pernah angkat. Aku lagi sibuk, ya. Aku lagi males ketemuan. Udah pulang aja sana. Kamu kok beda banget sih ya? Udah pulang aja. Kamu kok gitu sih sama aku? Kamu beda banget tau gak? Udah pulang aja. Kamu kemana sih? Udah, kamu gitu sih yang aku butuh. Saya kamu butuh banget. Aku butuh banget penjelasan dari kamu ya. Udah pulang aja sana. Aku butuh banget penjelasan dari kamu ya. Lepas. Kamu pulang aja. Kamu banget sih sama aku. Aku pernah jadi malaikatmu menjagaku.